Maafin kakak. Halo? Halo? Halo, jangan bercanda ya. Gak apa-apa. Bahaya aja kalau sebar di internet. Oh. Iya, sayang. Nick, papa sama mama udah pergi ke Australia. Nanti malam kamu temenin aku ya. Iya. Oke, sayang. Ya udah. Dah. Tiap minggu kita pasti nonton ya. Yang lebih sering nonton ya. Nonton terus makan bareng. Makan pasti. Kalau emang ya ada waktu panjang kan liburan ya. Kamu kenapa sih? Gak tahu nih, tiba-tiba tadi pagi bangun udah kayak gini. Sebenernya. Ya ampun, kamu garukin terus sih. Nah udah, jangan digaruk lagi. Tunggu bentar ya. Dona, kamu harus nyenyak tidur. Ya. Hah? Aku takut banget, Don. Kamu kenapa sih? Kok tiba-tiba jadi aneh kayak gini? Kamu kenapa? Please, Dona. Aku gak mau tidur sendirian. Please. Please.
Nah, sekarang giliran aku ya. Ayo, kamu jalan. Kan tadi aku kalah, jadi sekarang kamu jalan. Ayo lagi, sekarang kamu yang jalan. Ikut. Lepasin! Ikut kakak. Keluar. Nggak boleh. Kamu nggak boleh jauh-jauh dari kakak. Temanku di luar. Siapa teman kamu? Kamu dengar ya. Kamu nggak punya teman di luar. Kamu nggak boleh main congklak lagi. Dan kamu nggak boleh ngapa-ngapain. Lu harus tolongin gue. Lu kenapa lu? Gue dikejar-kejar hantu. Hari gini lu percaya sama hantu? Astaga. Aduh, lu bercanda lu. Anjrit. Gue serius. Santai aja lu. Oke, gue bantu lu deh. Lu tahu kan kakek gue siapa? Kakek gue dukun. Nih. Sekarang gua bawa kakek gua dari rumahnya ke sini. Oke, gimana? Ye. Hantu tuh takut sama orang tatoan. Nggak lucu. Awas lu ya. Lu kagak tahu gue siapa. Gue cucu lu yuk. Gue cucunya Ki Gamplung. Terkenal tuh, santet sumpah lu. Lu jangan takut. Lu sampe takut lu, mas lu. Nih, tato. Takut dong lu, aduh pergi lu nih tato. Santet lu, mampus lu. Mas. Lu ngapain?
lo siapapun, Mas. Tato nih, Tato. Lihat nih. Ini semua gara-gara lu, Nick. Jo. Sorry. Tapi Nick. Nick. Buka! Buka! Maaf, ini kamar mayat. Masih belum mau cerita sebenarnya ada apa? Nggak ada apa-apa. Jelas-jelas sekarang kamu aneh. Kamu tuh berubah. Tetap aja kamu bilang ada apa-apa. Thank you.
dari tadi. Hebat kan? Tunggu ya, pasti sebentar lagi aku mati. Kamu gak boleh main sama dia! Lisa! Lisa! Iya, iya, iya. Habis keluar dari rumah sakit, kabur, nggak punya duit buat bayar. Tolongin gue dong, Nick. Nick, tolong. Iya.
kok, Pak. Laper, Pak. Iya, ada makanan, Pak. Sebentar ya. Ditunggu di bawah. Ditunggu siapa? Kak Dona. Apa sih, Nick? Ini aku. Ini aku, Dona. Kamu bukan Dona! Kok kamu kenapa sih? Ini aku, Dona. Kamu bukan Dona. Kamu bukan Dona! Pergi kamu! Nick, aku Dona. Kok kamu kenapa sih? Nick, kamu kenapa sih? Dona, tenang dong Niko sayang, nggak ada apa-apa. Aku datang bawain salep buat luka kamu. Nick. Ini Mbak Yolanda, dia psikiater. Kamu pikir aku orang gila? Ini semua kan demi kebaikan kamu, Nick. Kenapa nggak sekalian dokter jiwa aja kamu bawa kesini? Mbak Yolanda mau bantu kamu, Niko.
Aku gak butuh bantuan dia. Saya cuma mau... Keluar! Keluar! Aku bukan orang gila. Keluar! Gue lagi dikejar dosa. Maksud lo? Ayo cerita. Gue selingkuh. Dan cewek selingkuhan gue itu hamil. Dia minta tanggung jawab dari gue, Jo. Tapi gak sengaja, dia gue bunuh. Dan mayatnya gue buang di jembatan Ancol. Anjrit lu ya? Lu tega banget sih jadi orang. Wah, gue gak nyangka lu bisa kejem kayak gitu. Lu tahu gak tuh bunuh orang tuh? Anjrit. Yaudah. Tenang. Gini. Lo tau kan, kakek gue, dukun. Tau kan? Gue tau tuh caranya ngusir arwah penasaran. Gimana caranya? Itu tangan lo kenapa sih? Lo ganteng-ganteng korengan juga lo. Jo, gimana caranya? Yaudah. Kita cari tuh mayat, kubur tuh mayat, kita doain, beres. Lo yakin? Nggak yakin sih. Tapi kita coba aja. Gimana? Harus kalinya ke arah sono. Yuk, kita ke sana yuk. Nick. Mayatnya udah hilang nih. Terus? Gua jamin, lu gak bakal diganggu setan lagi. Lu yakin, Ju? Lagi mana sih lu? Gua kan cucunya Ki Gemblung. Yaudah ya, yuk. Iya, gue tahu. Kok dia kesini? Ya. Kenapa takut? Aku kan Ki Fatmala. Yang bintang film itu? Lihat aja, kakiku nginjek tanah kan?
Aku kesini lagi nungguin kru. Soalnya mau syuting si Manis Jembatan Ancol. Mana krunya? Nggak tahu. Kamu mau ikutan? Begini. Mbak. Maaf banget, tapi kita lagi ada urusan. Penting banget, sumpah. Iya nggak? Iya. Kita jadi mesti permisi dulu. Maaf ya, lain kali deh. Mari. Udahlah, Nik. Arwah tuh perempuan juga udah tidur tenang sekarang. Ya? Nik. Hati-hati. Bukain. Sayang. Hey. Gimana? Udah enakan? Niko, kamu kenapa? Niko, kamu kenapa? Niko, tenang dong, gak ada apa-apa. Tenang ya. Tenang ya. Jangan!
jangan. Sih? Jangan. Nis, kakak kuliah dulu ya. Kamu jagain Kak Niko ya. Maafin aku, Dona. Aku salah. Kamu salah. Niko, kamu salah kenapa? Enggak apa-apa. Barusan kamu bilang kamu salah. Kamu minta maaf sama aku. Jujur aja, kamu salah apa? Nik, kamu salah apa? Niko, udah jujur aja, aku capek ngeliat kamu kayak gini. Nik! Kamu ngomong dong, jangan diem aja. Kamu salah apa? Thank you.
Cinta tak akan pernah sendiri. Aku kan selalu menemani sayang. Cinta ini milik kita berdua. Maafinkan Niko ya. Kakak gak suka kamu main sama Livi. Dia udah meninggal. Nisa! Dona, lu udah yakin sama semua ini? Coba lu pikir ulang lagi, Don. Jangan emosional.
sampai di sini aja ya. Tinggalin aku, Don. Dona, jangan tinggalin aku. Don, aku minta maaf. Aku salah. Aku udah nyakitin kamu. Aku menyesal. Maafin aku. Please, maafin aku. Selingkuh. Perempuan itu hamil. Dan dia aku bunuh, Don. Dan sekarang arwah perempuan itu terus menghantui aku. Aku tetap mencintai kamu. Aku tetap cinta sama kamu. Please, jangan tinggalin aku. Dona. Dona. Dona.